Hai semua, selamat datang channel saya. Jumpa lagi, kali ini saya akan membuat tepung serbaguna. Tepung ini bisa teman-teman gunakan untuk membuat ayam crispy, ayam teriyaki, telur crispy, tahu, tempe, kriuk, dan lain sebagainya. Nah, yang penasaran dengan resepnya, yuk kita simak videonya. Untuk bahan-bahannya simpel banget. Di sini saya pakai tepung terigu, saya pakai tepung terigu Cakra. Boleh merek apa aja. Sebanyak 400 gram. 400 gram ini setara dengan 4 gelas ya, teman-teman. Selanjutnya saya pakai tepung maizena sebanyak 100 gram. Ini setara dengan 1 gelas. Lanjut saya campur dengan tepung serbaguna siap saji yang udah siap digunakan. Ini terserah mereknya apa aja, ini saya pakai sekitar 100 gram. Tambah dengan 1 sendok teh garam, 2 saset penyedap rasa ayam. Ditambah juga dengan lada bubuk ya teman-teman, tadi tidak tervideo atau terskip. Teman-teman bisa tambahin lada bubuk sebanyak 1 sendok teh. Ini kita aduk rata. Setelah teraduk rata, teman-teman bisa simpan di toples yang kedap udara. Kapan digunakan, teman-teman bisa langsung ambil dan pergunakan. Lebih praktis ya. Oke, selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. See you.